Jek bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jek Kesehatanku. Salam JAG. Oke sahabat JAG, kali ini kita menerima request dari Dendi Valendri. Ya, dia meminta kuku dilentik-lentik, ditekan-tekan seberapa kuat kuku ini. Ya, dia meminta dilentik, ditekan-tekan. Dia ingin melihat seberapa kuat kuku ini. Ya, namun sebelum lanjut ke videonya, saya juga sampaikan kepada request dari Net Lonnice, yaitu meminta video HD dari kuku ini. Jadi, insya Allah besok dia akan tayang. Kita berikan judul dengan Full HD Long Nails, ya, itu untuk request dari Net Long Nails. Besok akan tayang insya Allah. Jadi di sini video kali ini kita diminta untuk teman-teman viewer kami merequest untuk ditekan-tekan. Dia ingin melihat seberapa kuat kuku ini. Oke, kita lanjut saja. Tapi sebelum lanjut, silakan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan di like, ya, dan di share. Dan silakan teman-teman berpendapat di kolom komentar. Seperti teman-teman juga ingin merequest soal kuku, yang mengenai kuku, ya, silakan berpendapat di kolom komentar. Oke, kita lanjut saja di videonya. Cikidot. Oke sahabat JAG, di sini sudah saya siapkan beberapa bahan yang bisa, istilahnya teman-teman juga lihat, yang bisa teman-teman bandingkan langsung, ya, dengan melihat bahan-bahan yang saya gunakan. Karena siapa tahu teman-teman melihat video ini bahwa kukunya tidak terlalu kuat, itu hanya diperlihatkan secara bagaimana istilahnya. Di sini saya berikan perbandingan bahwa bagaimana supaya kita mengetahui, teman-teman dari jauh di situ mengetahui bahwa oh, kuat kuku JAG itu seperti ini. Nah, di sini saya mulai tekan-tekan ya teman. Di sini saya sudah tekan, ya, kita lihat tuh saya tekan tapi belum bengkok, ya, belum bengkok. Kapan saya istilahnya berusaha untuk lebih menekan lagi, ini kuku ini tidak langsung patah, cuma dia akan menyakiti kulit jari saya. Jadi dia masih kuat menurut saya ini teman-teman, ya. Tapi kalau dibengkok-bengkokkan seperti ini, ya bisalah, bisa dilihat, ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, kenapa saya ambil kartu seperti ini, supaya teman-teman bisa juga mengetahui seberapa kuat kuku ini. Karena mungkin teman-teman juga di situ ketika menonton, mungkin adalah kartu di situ yang bisa digunakan. Jadi kuku ini dia hampir seperti kuatnya kartu ini, ya, dia hampir persis kuat kartu ini. Dan malah saya rasa kuku ini lebih kuat lagi. Kenapa? Karena dia memiliki tulang di samping sini teman-teman, dia bengkok. Seperti pun kartu ini ketika dibengkokkan, ya, kemudian kita mau tekan di bagian sini, itu akan susah, dia itu akan keras. Ketika bengkok kiri kanan seperti ini, dia bengkok kiri kanan, ketika ditekan di depan
itu akan susah, akan keras. Seperti pula ini ditekan kiri kanan, dan ini yang ingin kita bengkokkan, itu akan susah, dia akan keras. Seperti itu teman-teman. Jadi kartu ini sebagai contoh salah satu kuatnya kuku JAG. Dan mungkin teman-teman juga tidak memiliki kartu, ya bisa kalau ada penggaris, saya tidak tahu ketebalannya, hampir juga seperti kartu, ya dia kuatnya hampir seperti ini juga teman-teman. Dan siapa tahu teman-teman juga tidak memiliki lagi penggaris, ya bisa pulpen, tapi bukan di luarnya ya teman-teman. Kita ambil di dalamnya. Nah, oh ini terlalu lemah teman-teman, kalau menurut saya ini masih terlalu lemah, berarti ini masih kuat, kuku ini masih lebih kuat daripada tinta di pulpen ini. Oke, selanjutnya di sini saya sendiri sudah memiliki kuku yang pernah singgah di jari saya. Kita coba bengkok-bengkokkan. Itu dia agak kuat. Oke. Di sini saya tekan sesuai tekanan pada kuku ini ya. Tapi lihatlah kuku ini saya menekan persis sama, tapi kartu ini sudah membengkok, sedangkan kuku ini reaksinya masih belum ada teman-teman. Padahal saya menekannya sudah sama, berarti kuku ini masih lebih kuat ya teman-teman dari kartu. Bagaimana ketika pendek begini ya, saya tekan ini sama loh teman-teman, tapi kartunya sudah bengkok. Nah, saking kerasnya saya tekan, lihat ini bekasnya. Nah, kartu ini bekasnya. Jadi sama-sama kuat saya menekan teman-teman. Jadi kuku saya ini saat ini dia panjangnya seperti ini. Jadi kuku ini sangat kuat teman-teman. Oke teman-teman, itulah request dari Dendi Valendri yang ingin melihat seberapa kuat kuku ini. Siapa tahu teman-teman yang lain juga ingin merequest tentang kuku, ketika memang itu masuk akal dan bisa kami buatkan kontennya, maka kami akan menampilkan di video YouTube ini teman-teman. Oke, sampai di sini saja jumpa kita kali ini. Semoga teman-teman yang merequest ini bisa melihat dan mengetahui seberapa kuat kuku yang dimiliki JAG ini. Oke, terima kasih para pecinta kuku, dan terima kasih kepada viewer, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam JAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.